Ya lo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Tetap semangat buat para pengemudi ojol yang ada di jalanan. Jangan pantang menyerah, salam satu aspal. Jumpa lagi bersama dengan Rohman Yusuf Channel. Kali ini saya berada di Metro Pasar Baru nih, di restonya Jeko Donat. Kita nanti mau tahu nih bagaimana kualitas donat di sini dan juga apa saja sih yang dijual di sini dan berapa harga-harganya. Nah, ini kita bersama dengan teman kita sama-sama sepojok, salam satu aspal, semangat dalam jalan orderan ya. Yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa tekan like dan komen. Oke, biasa sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu gitu ya. Ya lo guys, ini adalah Jeko Donat nih yang ada di daerah Pasar Baru tuh, Metro. Nah, ini ada pelanggannya juga nih. Mas, udah lama pelanggan sini, Mas? Baru. Baru ya. Gimana, Mas? Di sini tempatnya enak? Enak. Gimana dengan kualitas makanannya? Baru nyoba. Oh, baru nyoba. Aslinya dari mana, Mas? Dari Sumatera. Hah? Oh, Sumatera mana, Medan? Medan. Ah? Padang. Oh, Padang. Oh. Iya. Oh, udah lama di sini? Baru semalam. Berarti dari Padang ke sini? Luar biasa. Gimana enak perjalanan? Luar biasa. Siapa dengan siapa nama abang? Riko. Oke. Makasih ya, Mas ya. Oh iya, sama-sama. Ini ada para ininya. Para pegawainya, ada berapa pegawai di sini, Jeko, Bang? 15. Nih sambil aneh mau nunggu order, beli ya aneh kontenin ya. Jeko Donat ya. Ini dengan abang siapa, Bang? Ida. Abang, ini bagian apa, Bang? Apa tuh? Di sini bagian apa? Frontliner bagian. Hah? Frontliner. Oh, frontliner tuh. Ini di sini menunya apa aja, Bang, yang dikenal, Bang? Apanya? Di Jeko Donat yang biasa laku. Donatnya? Iya, donatnya dan atau minumannya yang biasa. Kalau minumannya paling Joko Gores. Joko Gores ya. Iya, Joko Gores. Kalau kopinya Jeko Cino atau yang kopi. Oh, Joko Dream. Harganya gimana? Relatif atau standar, Bang? Harganya ya standar sih, 21. Standar ya. Tapi gimana, ada semacam kayak bonus voucher atau bonus-bonus gitu enggak ada? Belum ada sih kalau untuk. Belum ada ya. Oh, khusus kopinya. Jadi abang ini pegawai kopinya ya. Ini pegawai kopinya ada berapa? Berapa? Pegawai kopinya ada berapa orang? Kalau di sini sih sekarang mobil cewek juga bisa. Oh, cewek juga bisa. Ini mulainya dari jam berapa? Kita dari jam 7. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Oke. Ini coba, Mas, lihat bagaimana kopi menu-menunya ini ya. Ini menu-menunya yang sering laku yang ini ya, Mas ya? Prinsa. Guys, ini adalah menu-menunya, makanannya tuh, guys. Halo, Mbak. Pegawai Jekonya ada berapa, Mbak? Di sini pegawai Jekonya ada berapa orang, Mbak? Ada berapa ya, Bang? Mbak aja khusus yang cewek. 2-3. 2-3 ya. Ini menunya apa aja, Mbak, yang biasa laku, Mbak? Jeko Donat, Mbak. Hah? Almer. Oh, Almer coklat. Dia ada ini nggak, ada bonus gitu nggak, Pak? Setiap pembelian banyak gitu. Setiap pembelian banyak ada bonusan nggak? Nggak ada ya. Mana nih Almer yang mana, Mbak? Oh, ini yang paling sering diburu sama ini ya para customer ya. Tuh, guys, harganya tuh, guys, 15.000. Dia biasanya kalau pembelian harus berapa, Mbak? Harus gini? Iya. Dia bisa dipesan di mana aja, Mbak? Jadi kayak masuk kayak Gojek, Grab, Shopee gitu bisa ya? Oh, Shopee nggak bisa? Bisanya Gojek sama Grab gitu ya? GrabFood ya. Mbaknya dari mulai jam berapa, Mbak? Di sini? Aktivitasnya mulai jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 dengan Mbak siapa? Mbaknya nama siapa? Mbak Lisa. Mana lagi pegawai ceweknya ini? Iya, ini baru. Oh, ini lagi training ya? Oke. Ini ngomong udah lama ya, Mbak ya? Resto ini, Mbak. Resto ini udah lama. Udah ada berapa tahun ya? Kalau yang ini kayaknya udah lama aja. Udah lama ya. Nah, ini sekalian saya mau nunggu GoFood kan. Saya izin ya. Saya mau ini nih, mau viralin Jeko Donat. Hey guys. Kalau ini apa, Mbak, namanya, Mbak? Waffle. Oh gitu. Tapi kurang ini kali ya? Dulu adanya jetar. Sekarang jadinya kraffel.
Kasihnya kraper. Tapi lebih gimana ya? Lebih murah ini apa ini? Kalau dari segi harga ini harganya murahan ini. Murah ini. Kalau keluar luar enaknya enak biasa, tapi jadinya sekarang udah gak ada. Oh gitu. Tapi ini enak gak juga? Enak. Ini enak juga? Enak. Tapi dia pembeliannya harus segini atau gimana? Sama juga? Kalau beli ini? 5, isi 5. Oh isi 5. 45 ribu. Yes. Nah ini buat mbaknya nih mbak nih, buat mungkin buat penutupan lah mbak, ada mau yang mau pesan-pesan mbak? Pesan-pesan apa buat teman, saudara, pemerintah atau mungkin semua lah yang mau mbak sampaikan? Jadi buat kalian semua nih yang melintasi kawasan sawah mbak, apa teman sawah besar daerah metro Pasar Baru nih, jangan lupa nih mampir di Ceko Donat di lantai dasar mbak ya. Oke, di sini juga di adanya di aplikasi, ada di map juga ada. Tuh tempatnya juga enak banget guys. Oke kawan, baru saja kita telah menyaksikan bagaimana asyiknya saya mengantar GoFood di resto Ceko Donat, di mana restonya itu tempatnya nyaman banget, tempatnya nyaman dan juga ramah, pelayanannya serta cepat. Jadi buat kawan-kawanku driver ojol yang mendapatkan orderan situ lumayan enak, kan nggak begitu lama dan cepat serta ramah. Dan juga area parkirnya juga nyaman dan aman banget. Nah, buat semua masyarakat atau mungkin buat semua teman-temanku, baik yang pengemudi ojol ataupun yang bukan pengemudi ojol, bila mana kalian melintasin tuh kawasan Pasar Baru, jangan lupa tuh kalian mampir sejenak dan kalian cobain tuh di resto Ceko Donat. Jadi harganya juga terjangkau, menunya banyak sekali dan pelayanannya ramah. Jadi ini bisa buat makan-makan bareng bersama keluarga atau kalian ingin membelikan sesuatu kepada pasangan kalian atau keluarga kalian di rumah atau teman-teman kalian di rumah. Jadi silakan tuh mampir di Metro Pasar Baru Ceko Donat. Oke, saya ingatkan kembali lagi bagi yang baru berkunjung ke channel kami, jangan lupa bantu kami dengan men-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar channel kami bisa berkembang. Nah, bila mana kalian menyukai dengan channel-channel kami dan video-video dari kami, bantu kami dengan share kepada teman-teman kalian, baik segala macam wadah atau grup di kalian semua. Jadi agar kami selalu bisa memberikan video-video yang terbaru, baik yang mengedukasi maupun yang memberikan satu tempat yang nyaman buat kalian makan dan beli apapun di resto tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.